sahabat serba serbi Banten yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah nggak ketika kita masuk kerja, mau kerja, mau melamar kerja, ada seseorang ketika mau melamar kerja itu yang menawari pekerjaan tapi harus mengeluarkan duit gitu. Harus mengeluarkan uang. Beberapa masyarakat banyak yang ketika mau bekerja itu harus menggunakan uang. Sahabat semuanya, itu istilahnya nggak bisa ditutup-tutupi gitu. Banyak yang seperti itu. Sahabat semuanya, kalau kita bekerja melalui calo, itu biasanya calo itu melobi kepada oknum yang ada di perusahaan itu. Dan belum tentu keterima juga istilahnya. Banyak masyarakat yang tertipu oleh calo-calo gitu. Udah menyiapkan uang sekian, tapi akhirnya tidak diterima juga. Berarti kan calo itu hanya menipu gitu, penipuan sebetulnya. Kalau kita mau cari pekerjaan, itu kalau bisa ya cari pekerjaan melalui email gitu, melamar melalui email gitu. Saya pernah mewawancara di beberapa karyawan yang ada di Kabupaten Serang gitu. Salah satunya adalah karyawan Nikomas gitu. Di Nikomas yang katanya kalau masuk pekerjaan di Nikomas itu untuk laki-laki itu 30 sampai 35 juta gitu. Nah, itu ada yang seperti itu, ada, memang ada. Hanya beberapa, hanya banyak juga gitu. Banyak juga yang murni gitu. Nah, kebetulan saya ini adalah seorang tim medis gitu, medis gitu. Ada pasien yang pernah saya wawancarai, dia bekerja di salah satu perusahaan, ya sebutlah namanya N, perusahaan N. Nah, saya tanya gitu, apa benar? Saya tanya pertama ya, kita basa-basi kita tanya, dari mana Pak? Saya dari pulau ini, saya dari di luar Kabupaten Serang ya, dia. Kebetulan dia sarjana ekonomi gitu. Pas saya tanya, Bapak masuk Nikomas bayar? Enggak, murni, asli murni. Saya melamar melalui email dan tesnya juga melalui online. Ternyata banyak juga yang murni ya setiap itu. Alhamdulillah Mas masuk Nikomas murni, ya, perusahaan N gitu kita sebut aja. Alhamdulillah murni. Apa benar saya tanya? Saya tanya ke orang ini yang dirawat di rumah sakit ini, apa benar dia kalau masuk perusahaan ini harus bayar sekian gitu. Pas ditanya, enggak sih kalau saya mah, alhamdulillah enggak tahu ya kalau oknum-oknum. Ternyata dia juga nyebut oknum gitu. Nah, kemudian di lain waktu saya bertemu dengan salah satu karyawan juga sama bekerja di sana, tapi dia lulusan SMA. Dia tinggal enggak jauh dari perusahaan itu. Saya tanya sambil ngobrol, namanya kan sama pasien ngobrol, kita tanya apa benar di PT ini kalau masuk itu harus mengeluarkan dana sekian gitu. Jawabannya dia jawab benar, iya saya masuk sana kisaran 30 juta. Kisaran 30 juta baru bisa masuk ke PT itu. Sahabat semuanya, kadangkala banyak yang berpikir kalau kita nggak bayar nggak bisa dapat kerjaan gitu. Nah, kalau kayak gitu caranya memang percaloan dalam pekerjaan itu nggak akan tuntas-tuntas gitu. Kalau seumpamanya kita berpikirnya masuk kerja harus pakai uang, masuk kerja harus pakai uang. Nah, sebetulnya perusahaan itu menyediakan
melamar melalui email dan tesnya pun melalui online. Sahabat semuanya, intinya itu tergantung kita semua gitu kan. Tergantung kita kalau pengen bekerja dengan cara yang halal, dengan cara yang, kalau suap menyuap kan nggak halal, nggak diperbolehkan gitu kan. Dengan yang cara yang baik, maka kita harus cara itu tadi, cari lowongan melalui online, melalui pengumuman yang resmi gitu. Jangan melalui Facebook yang nggak jelas gitu kan, tapi melalui website-website perusahaan-perusahaan yang udah menyediakan tes online tersebut gitu. Sahabat semuanya, ternyata yang saya dapat isu miring, isu yang luar biasa, katanya di perusahaan itu kalau masuk harus bayar sekian. Tapi banyak juga yang saya wawancarai masuk situ murni gitu, asli ya, tanpa harus membayar gitu. Dia melalui email dan kemudian tes. Ternyata alhamdulillah dia lulus dan bisa bekerja di perusahaan itu gitu. Nah, isu-isu seperti ini harus diluruskan gitu. Harus diluruskan. Dan masyarakat jangan mau tertipu lagi dengan pencalon-pencalonan itu gitu. Masuk kerja harus bayar sekian. Dan alhamdulillah beberapa bulan yang lalu calo-calo di perusahaan-perusahaan itu sudah ditangkap oleh polisi gitu kan. Bahkan tidak jauh dari rumah orang tua saya, mertua saya salah satunya adalah calo di perusahaan tersebut gitu. Sahabat semuanya, kalau orang kampung itu, walaupun toh orangnya masih di penjara, ya, yang menjadi calo itu di penjara, tapi tetap hutang mah nggak ada, tetap harus diselesaikan hutang itu. Jadi penjara, tapi hutang tetap ditagih kepada orang tuanya atau kepada keluarganya. Gitu. Kalau di kampung seperti itu. Kalau dalam hukum kan kalau udah di penjara udah impas-impasan gitu. Tapi kalau di kampung nggak, tetap ditagih, tetap masyarakat itu akan datang dan akan menagih pada calo itu ya. Sahabat semua, mudah-mudahan kita tidak tergiur dengan bekerja dengan cara yang enggak halal. Nanti akibatnya enggak berkah untuk keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.